Guys, welcome back to my channel bersama gua Muhammad Amsori. Nah, pada video kali ini kita akan meneruskan lagi game Bus Simulator Indonesianya, guys. Jadi di video kali ini kita akan review mod Mercedes-Benz Actros ya, yang sedang viral atau yang sedang banyak sekali dibicarakan oleh para youtuber lain, ya guys. Dan ya, sebelum kita review modnya, sini gue minta maaf terlebih dahulu kalau kemarin tidak ada video ya guys. Karena kenapa? Karena gue mau bersenang-senang dulu ya kan. Kita capek gitu ya bikin video terus. Kali-kali kita senang-senang. Oke guys, nah, gitu ya guys ya. Jadi gue senang-senang dulu kemarin ya. Sorry banget kalau nggak ada video ya kan. Oke, kita langsung aja guys, kita review modnya ya. Ini modnya sebenarnya ya guys, sebenarnya ya mod yang satu ini tuh udah banyak di review oleh youtuber lain ya, tapi di video kali ini ya gua telat reviewnya ya guys, nggak apa-apa, yang penting kita review aja. Oke, okay? Dan ya, jika kalian lihat setiap gua rekaman busit itu pasti ada bayangannya guys ya, tapi kenapa kalau kali ini tidak ada bang? Ya karena kalau gua nyalain bayangannya itu rekaman gua ini nih, rekaman layar gua keluar sendiri, kan kampret namanya guys ya. Oke guys, tanpa banyak bacot lagi kita review modnya. Dari rating kanannya di sini guys ya. Wow, mewah sekali ya ini truk. Oke, ini yang belakangnya guys, Actros ya, Mercedes Benz. Anjay, mabar. Oke. Sebelah kirinya seperti ini, Mama. Oke, sip. Oke, kanan gua matiin hazard warningnya, cuy. Wah, ini lampunya mantul ya. Wes tuh guys, yang belakangnya seperti ini guys ya. Oke. Dan jika kalian mau download mod ini, livernya enggak kayak begini guys ya. Ini gue livernya download lagi ya. Jika kalian mau download livernya, nanti gue kasih link YouTube-nya aja, karena di situ banyak berbagai macam livery truk yang satu ini guys ya. Warna-warnanya yang berbeda ya. Oke. Langsung aja guys, kita review apalagi, rating nyalain aja udah ya. Kita nyalain aja ke lampu dulu, lampunya. Wow, sangar sekali. Wah, itunya nyala guys ya, yang di tengah-tengah itu nyala ya. Wanjay, bukan logo Messi-nya tuh, yang garis-garisnya guys, itu nyala guys ya. Wanjoy, enjoy, enjoy. Oke, seperti truk-truk yang biasanya, jika lampu yang kecil-kecil di tengah ini nyala guys ya. Oke, kita matiin yang belakangnya, memang. Oke, yang belakangnya seperti ini. Oke, jika kita lihat ke dalam, itu ada apa guys? Kosong melompongnya. Oke, kita nyalain apa lagi guys? Wiper dulu. Oke, wipernya seperti ini guys. Wow. Oh iya, ngomong-ngomong lampu yang atasnya, oh nyala ya kalau kita jauh, lampu jauh. Oke, ini guys, wipernya guys ya. Kita ke lampu mundur dulu guys ya. Oke. Oh, lampu mundurnya di bawah guys ya, yang kecil itu tuh ya, tuh yang kecil guys nih, tuh yang tengah-tengah mundur tuh, tuh guys yang kecil lah guys. Oke. Gue ngomongnya kenapa jadi begini dah. Oke, kita maju dulu guys. Nah, mantap. Kita ke buka pintu. Wih, suspensinya memang turun ya. Tapi pintu yang sebelahnya enggak turun ya. Enggak kebuka ya, yang sebelah doang ya. Kan mobil mewah gitu, truk mewah ya ceritanya. Oke, mantap. Oke guys, ini ya yang pintu di kiri doang ya, pintu kiri doang kebuka, dan pintu belakangnya kebuka, enggak ada apa-apa ya guys, kosong melompong. Dan wih, suspensinya ini loh yang demen tuh, menurut gua demen banget suspensinya turun guys ya. Wih, anjay. Oke lah, kita buka dulu, setelah itu kita ke interiornya. Wadaw, ceper sekali ya, karena ceper, karena ininya kita matiin dulu guys, karena ceper ininya suspensinya turun saat pintu dibuka, makanya ceper. Ini coba kita buka dulu guys. Ini sasisnya bener-bener Mercy ya, bukan Scania, bukan Hino ya, sasisnya ini benar-benar Mercy guys. Tapi ngomong-ngomong, kaca spion yang sebelah sono kenapa nggak nyala ya kan? Aduh guys, ini apa yang bikin mod ini ngantuk apa gimana sih? Itu guys, kalian lihat tuh guys, yang sebelahnya nggak nyala sih. Waduh. Tapi ini yang nyala sebelah. Oh guys, kalian lihat guys, ada kaca spion lagi di tengah ya. Di kanan ya, yang kaca spion gede, terus kedepannya lah guys tuh kan. Kalian lihat guys, yang gua zoom tadi ya itu,
Itulah coach spionnya yang mantap baru. Oke, dan yang sayang gol bisa yang coach spion sebelah sana nggak nyala guys ya. Itu sayang guys ya. Padahal bagus. Dan seperti biasa pengaturannya kita akan semera sepirnya seperti ini. Nice kayak ETS. Wih, guys, kalian lihat guys, itu kan ada map ya di atas. Di bawah mapnya itu loh. Wow. Banyak sekali CCTV di luar ya ini. Dan situ ada handphone, situ ada rokok ya kan. Anjay, mantap ya. Oke, kita langsung on the way aja menuju Bangkalan ya. Ya, ngomong-ngomong ini gua nggak mau langsung terusin ke Bangkalan ya kan. Mungkin sampai jembatan Suramadu aja kita baru sampai sono langsung udahan. Oke, guys. Oke, langsung aja kita jalan memang. Let's go. Wow, suaranya garang sekali, Bos. Ini setirannya enteng ya. Enteng betul dan ini mobilnya berat biasa ya truk lah cocok. Bentar guys, itu spionnya benar-benar gak nyala ya. Yang bikin modnya ini niat enggak sih? Enggak apa-apa, guys. Yang penting kita hargai pembuatan manusia gitu ya kan, pembuat yang mod ini. Oke. Okay. Nih guys, tampilan dari luarnya ya. Super duper besar ya. Melewati bus tingginya, guys. Apakah kita bisa keluar guys? Sebentar gua zoom lagi. Nah seperti ini. Suaranya garang sekali ya. Oke, langsung kita send. Oke, kita sudah selesai guys. Nih guys, ada saikannya kita guys ya. Truk biasa ya, truk jore ya kan. Anjay, truk jore lawan truk lagi lawan truk Mercy guys ya. Woi, anjay sekali. Oke guys, di sini gua mau screenshot dulu ya buat bikin thumbnail video guys ya. Oke, sebentar. Alright guys, gua sudah ambil screenshot buat thumbnail video gua dan kita langsung on the way aja guys ya. Lampu merah ini bikin lama tau gak sih. Ih, greget aku tuh ini api. Hati-hati bos, santu. Oke, kita interior lagi memang. Oke, mantap nih ya interiornya, gua suka ya. Woi, Mercedes Benz truk Mercy lawan Scania menangan mana guys? Ayo tebak, gua juga nggak tahu ya. Tapi menurut gua menangan Mercy sih kayaknya. Scania menang di startnya ya. Kalau Mercy menang di tengah-tengah jalannya guys ya. Kalau nggak salah ya, kalau kalian lebih tahu ya daripada gua itu kalian hebat ya. Karena gua tuh nggak tahu apa-apa soal tentang bus ya. Soal tentang mesin mobil gitu ya, kayak Mercy no kayak gitu ya. Gua tahunya tentang bus gitu lah ya. Oke, ini remnya pakem juga ya. Wow, tinggi sekali guys kita ya guys. Lihat guys, tinggi sekali kita ini ya. Pickup aja kalah loh. Mantap nih ya, mod. Oke guys, kita tempel terus 5 cm ya. Wih, kalem tuh. Lihat guys, kita kalau mau nempel lihat aja di situnya ya, di kaca spionnya guys. Nempel nanti juga di kaca spion yang di tengah guys, yang atas itu tuh di kanan. Oh, wih, hampir nabrak ya enggak? Iya enggak, mantap sekali itu. Dan ini gue demen banget sumpah bawa mobil kayak gini guys. Kok gue jadi anteng ya? Durasinya gue nggak sadar ini udah 9 menit. Ya kan nggak apa-apa. Kita perpanjang aja ya kan. Jarang-jarang kan gue bikin konten videonya panjang. Oke guys, kita terusin lagi ya kan. Nah, dan ini gue udah sedikit hafal di rute Surabaya ini ya. Surabaya menuju Bangkalan ini pasti kita nanti belok ke kiri guys. Santai aja. Ini sengaja volumenya gue gedein ya. Kalau suara gue gak kedengeran, sorry banget. Oke, ada bus di depan guys. Apakah bisnya belok ke kiri dan tidak belok ya? Kita nggak ada saingan guys. Oh, banyak nih saingan sini guys. Santuy. Oke, yuk let's go mamang. Kita menuju Bangkalan ya, ke Bangkalan guys. Tapi gue maunya ke ini dulu ya kan, di jembatan Suramadu aja dulu. Oke, kita belum aja ya kan. Macet di sini ya, tahun baru sih macet guys. Tapi tahun barunya dikadoin dengan hujan ya. Siapa yang dari kalian kena banjir guys? Gua nggak kena ya, alhamdulillah banget gua nggak kena banjir guys ya di sini. Oke, kita terusin lagi ya. Ini spionnya mantap juga nih, gede banget ya. Sudah, yes, sudah kanan kita guys. Oke guys, kita tempel bus ya.
Oke nih, tempel bus guys. Nggak usah takut, soalnya kan di situ kaca spionnya ada guys. Tuh nempel guys. Tempel, tempel terus 5 cm memang. Tempel, jangan takut guys. Tuh tempel guys ya, begitu tempel, nempel terus. Kopla kopla. Oke guys, kita terus aja. Ini spion ini kok nggak bisa lihat guys ya, kalau mau nyalip takut ada mobil apa enggak di samping itu. Oke woi, lama banget woi. Waduh, macet total ini kita guys. Oke guys, kita berhenti sini aja lah ya. Aduh, kita nggak bisa sampai ke Bangkalan ya, ke jembatan suram. Aduh ya, mungkin nanti guys di next video ya kita terusin guys ya. Oops. Oke okay, nice. So ya yeah, guys, mungkin sekian dulu video dari review mod Mercedes-Benz Actros ini ya, mod yang terbaru yang dibicarakan oleh kalian semua ya, yang sudah diomong-omongin oleh YouTuber lain ya. Oke okay, ya. Dan dari apa sih? Salah guys, salah ngomong lagi, sorry. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari game bus simulator Indonesia, dan kita akan menunggu update-annya. Katanya, kata Bang Beril ya, update-nya itu busit pada bulan Januari guys ya, tapi gua nggak tahu tanggal berapa ya. Dari channel Bang Beril juga nggak dikasih tahu guys ya tanggal berapa busit update ya, pokoknya di bulan Januari aja ya, kita tunggu aja guys ya. So ya guys, langsung aja kita closing ya, dan kita akan berjumpa lagi di esok hari atau di next video. Dadah.